Saat ini kami sudah berada di lokasi pertandingan volleyball, yaitu di GOR UNS, di mana telah berlangsung pertandingan volleyball antara DIY 2 dan Bengkulu. Bagaimana informasi selanjutnya? Ikutin terus kami. Kami dari tim DIY 2 Putra, untuk persiapan kami memang sangat terbatas. Kita cuma latihan 3 kali pertemuan untuk TC-nya. Kemudian untuk ke depan harapan kita, karena tadi melihat permainan yang sudah berjalan, itu sepertinya dari tim-tim, terutama tim-tim yang mungkin sudah terkenal di dunia volley-nya, kita akan kasih semangat lagi anak-anak untuk latihan lebih giat, kemudian semaksimal mungkin kita akan berusaha di event NU ini. Dan untuk harapan kami untuk pertandingan besok dan lusa, karena ini untuk menentukan kita lolos dan tidaknya di grup ini, mudah-mudahan nanti anak-anak akan semakin semangat. Besok kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk latihan dan persiapan. Baiklah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Rida Husna Nazikah, Nano TV melaporkan.